Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Juragan Azula ya. Ini kolam Azula sudah penuh ya. Satu kolam full sudah penuh dan gak ada yang berongga kecuali ini. Ini buat apa? Ini saya buat seperti ini. Ini buat nafas ikan ya, karena biasanya kalau ikannya nggak dipenuhi azula gini ikannya mati ya. Ini karena bawahnya saya kasih ikan hias ya, agar tidak ada jentik nyamuknya. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini bisa dipanen 1 kilo per hari ya. Jadi hari ini panen 1 kilo, besok sudah nutup kembali. Untuk kolam ukuran 3x4 ya, seperti itu. Sudah full satu kolam. Nah, jika ada azola yang kuning-kuning, contohnya seperti ini. Mana ini? Ini kan menguning ya. Ini segera diambil ya, karena nanti bisa menular, menyebar ke semua azola itu apa ya, jamur ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Seperti itu juga. Oke, untuk perawatannya cukup segitu. Kalau jika ada ulatnya bisa disemprot ya, pakai Sunlight atau obat ular ya. Oke, seperti itu ya penjelasan singkat kolam azola hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.